Baiklah teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Tanamanpedia. Ya, di video kali ini kita akan melihat proses pemetikan buah alpukat teman-teman. Dan ini sudah batangnya sudah berumur 7 tahun teman-teman dan sudah mengeluarkan buah. Oke, dan inilah buahnya teman-teman. Ini buah alpukat. Seperti inilah. Dan alat yang digunakan pun kalau di daerah saya dinamakan penjulok sarung teman-teman. Jadi seperti inilah bentuknya, yaitu galah yang ujungnya telah dimodifikasi teman-teman. Oke, bisa lihat seperti ini batang dari alpukatnya. Jadi kita dinaikkan dulu. Oke teman-teman, jadi dengan penjulok sarung ini sangat mudah sekali untuk memetik buahnya. Cukup kita arahkan ke buahnya lalu kita tarik teman-teman. Jadi seperti inilah. Dan ini juga bisa menjadi referensi buat teman-teman yang ingin memetik buah alpukat tanpa menjatuhkannya. Bisa saja dibikin galah seperti ini. Lihat teman-teman, buah seperti ini teman-teman. Jadi sangat membantu sekali. Dan ini juga kalau di daerah saya ini dinamakan ambong teman-teman. Ya, ambong sendiri berfungsi untuk menaruh hasil saat kita memetik alpukat seperti inilah. Ini untuk menaruh barang teman-teman. Oke, seperti inilah pohon alpukatnya ya teman-teman. Jadi ada ambong dan juga ada penjulok sarung. Oke teman, langsung aja kita lihat bagaimana cara untuk memetik alpukatnya. Oke, dan penjulok sarung sendiri teman-teman terbuat dari bambu seperti ini. Ini adalah bambu yang telah dipecah seperti ini lalu diikat teman-teman. Ini sudah dipecah dan diikat dengan tali seperti ini. Dan di sini juga dimasukkan besi dan diikat teman-teman. Jadi ini sangat simpel sekali. Dan ini bisa menjadi referensi buat teman-teman, khususnya yang mempunyai buah alpukat. Ini sangat disarankan membuat seperti ini. Jadi sangat membantu sekali dalam kita memetik buah ya teman-teman. Sangat simpel. Langsung saja kita praktekkan cara memakainya. Jadi tinggal kita arahkan ke buahnya teman-teman, kita masukkan lalu kita tarik. Dan seperti inilah. Sangat simpel sekali, namun manfaatnya sangat banyak teman-teman. Oke, mantap. Wah, sangat banyak sekali buahnya.
Wah, lihat teman-teman, buah alpukat mantap. Ini sudah tua teman-teman. Jadi seperti inilah proses memetik buah alpukat. Lihat teman-teman, sangat banyak sekali buahnya yang kita panen pada kali ini. Dan ini adalah ambong teman-teman, jadi seperti inilah bentuknya. Ini dirajut seperti ini. Oke, mantap sekali hasil panen kita pada kali ini. Oke teman-teman, sekian video kita pada kali ini. Semoga informasi yang saya berikan bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua.